Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan belusukan ke Pasar Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Gibran mendengar sejumlah keluhan pedagang termasuk rencana pemindahan Pasar Ampel. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga, pedagang, serta pengunjung Pasar Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Gibran, banyaknya jumlah pedagang dan lokasi Pasar Ampel yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar ini tidak bisa langsung dipindah. Gibran menegaskan, nantinya Pasar Ampel akan direvitalisasi, diperbaiki yang rusak, sehingga tidak becek dan kembali memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Ini akan dipindah, ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, mungkin malah fokusnya itu bukan pemindahan, tapi renovasi, revitalisasi, biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman.